Pemirsa, sebentar lagi kita memasuki ruas tol yang baru saja dibuka, yaitu ruas tol Pamulang Serpong yang merupakan bagian dari tol Cinere Serpong, baru diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo atau dikenal Bapak Jokowi. Ruas tol Pamulang Serpong ini akan dilanjutkan sampai Cinere sehingga menjadi tol Cinere Serpong. Di Cinere banyak kuliner keren-keren guys. Tadi sebelum berangkat saya juga sempat makan bubur sama telur ceplok. Oh iya, sayur kangkungnya di Cinere juga oke, hampir ketinggalan. Pada kesempatan ini saya akan menyapa Bang Abdul Aziz Al-Sahri yang telah memberikan komentarnya pada postingan saya mengenai wisata religi Masjid Kubah Mas dan terkait dengan postingan ini, yaitu Bang Fajar Kaligo, saya mau kasih tahu nih jalan tol yang menjadi akses ke Masjid Kubah Mas Kota Depok tidak hanya jalan tol Depok Antasari yang terkoneksi dengan jalan tol Jor 1 saja, nanti ada dua ruas tol Jakarta Outer Ring Road 2 atau Jor 2 yang juga menjadi akses menuju Masjid Kubah Mas Kota Depok, yakni jalan tol Serpong Cinere ini yang diresmikan sesuai video ini ya, saya lanjut, dan jalan tol Cinere Jagorawi nantinya untuk tol Jor 2 ruas tol Cinere Jagorawi juga terkoneksi dengan jalan tol Depok Antasari di simpang Susut Kruput. Terima kasih Bang Abdul Aziz Al-Sahri. Jalan antara Cinere ke Pamulang saat ini sering macet seperti ini guys, tapi nanti akan ada jalan tol sambungan Pamulang Serpong sampai Cinere sehingga kemacetan seperti ini akan berkurang atau lalu lintas bisa beralih ke jalur tol yang baru. Cantiknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan update dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan update dari saya.
tweet dari official Jasa Marga mengatakan dua jalan tol baru yang dioperasikan oleh Jasa Marga yaitu jalan tol Serpong Cinere, ruas Serpong Pamulang, dan jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran saat ini masih dioperasikan tanpa tarif ya kawan JM. Nah ini mengatakan bahwa masih gratis, tadi sudah di pintu masuk tidak ada pembayaran, lalu di pintu keluar kita lihat nanti di akhir video karena dia berhubungan dengan ruas tol yang lain.